Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di hari Selasa ya, tanggal 30 Agustus 2022, ini ada Pak Medan ini. Good lagi ya Pak Medan ya. Lancar Pak Medan kemarin. Iya. Mau sholat ini ya Pak. Mantap. Ini ada Pak Pur ini. Selamat dulu Pak Pur. Yang datang hari ini nopin berapa Pak Pur? Rugi itu nomor berapa rugi? 241 atau berapa gitu ya? Ya itu rugi pengganti mobil Solo. Menggantikan 360 ya? Ya. Rugi ya. Pak Pani. Pak Pani. Berapa Pak Pani di belakangnya ini? 241 ya. Pak Rudi itu mobilnya yang apa? Pas 302 itu. Oh, sing Skylander itu ya. Bukan yang 302 bukan ya? Itulah mobilnya. Sepertinya Ibnu. Ibnu. Gimana kabar Pak kalau sudah gimana Pak? Tapi masih istirahat ya Pak Pani ya? Mungkin terkinilah naik. Oke. Pokoknya doa terbaik untuk Pak Kalu, kangen ini. Mudah-mudahan naiklah terkini. Iya. Sudah ready semua ini Pak Pani ya? Sudah. Sudah dibersihkan juga sama Pak Pur ini? Tinggal bersihkan sedikit lah Pak Pur dalamnya. Tinggal dalamnya ya? Untuk keberangkatan ALS Nopin 384 ini besok ya, hari Rabu tanggal 31 Agustus, berarti akhir bulan besok, penutup di bulan Agustus 384 ya Pak Pani ya. Untuk informasi sewa belum Pak Pani ya? Sudah ada lah, lumayan. Lumayan ya. Untuk balik lah. Yang mau kesini yang kurang. Kemarin malah sepi ya dari Medan Pak Pani ya? Dari Medan cuma 6 orang. Heh? Cuma 6 orang. Tapi di jalan nutup aja Pak Jani. Alhamdulillah lah nyampe sini. Berarti kan nutup, kalau nyampe sini kan berarti nutup ya. Karena kan ya enggak biaya sedikit Pak Pani kan. Ya karena ini belum liburan sepenuhnya kan, rapat tanggal saja nggak ada tanggal merahnya ini Pak Pani. Sampai Oktober nanti Maulid Nabi mungkin ada libur itu, Oktober tanggal 8 kalau nggak salah itu. Nah itu mungkin mulai ramai ya, karena ini kan efektif lah. Dan nanti dilanjut sampai apa akhir tahun ya Pak Yasin, November itu sudah mulai. Di mana Bang Andi ini? Di warungnya. Oh. Oke, nah ini ALS Nopin 384 ya. Ini satu toke dengan 351, 311. Ini bahkan kembarannya 311 ini. 384 ini. Nah, ini. Sudah ready semua ya. Oke ya teman-teman, ini nampaknya 241 belum tiba ya. Kemungkinan sore hari ini tiba lagi ke Kota Malang ya, dengan cincu Bang Rudi. Saya akhiri dulu untuk video sore hari ini ya, dari kawasan belakang Terminal Arjosari Kota Malang.
Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.